أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت dari saya peminat, karena saya sedang di pondok gitu. Mendekati kebakaran itu dari obatnya. Posisi lampu mati. Posisi lampu mati. Itu maksud saya kan? Ya, ya. 12, Pak. 12, Bang ya. Bapak pengelola pondok sini ya, Pak ya? Haji Sahlan. Haji Sahlan ya. Yang melihat untuk istri saya, kena anak bibian ke mana? Sama dikunci semua tadi. Berarti posisi asrama. Takut ada salah kasih informasi. Iya, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Jadi pelayan merasa dirugikan. Iya, Pak, ya, Pak. Sekarang di Desa Tanjung RT 5 Kecamatan Batin 8 di Pondok Pesantren Nidaul Quran. Kami mendapat laporan pada pukul 11.50 WIB dari salah satu warga dengan kendaraan bermotor ke pos Batin 8. Kemudian pos Batin 8 menghubungi markas. Kemudian kami menurunkan 4 unit untuk kebakaran. Dan sampai segini, saat sekarang api sudah kembali padamkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan, terutama teman-teman alumni Pondok Pesantren Modern Gontor, kami sekarang dari IKPM Kota Lubuk Linggau, kemudian ada dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Mataheria Muaratara, kemudian Pondok Pesantren Tazaka Muaratara Musyrawas Utara, ada Pondok Pesantren An-Najiyah dari Kota Lubuk Linggau, saya juga Pondok Pesantren Uswatun Hasanah dari Kota Lubuk Linggau, kemudian ada salah satu unsur IKPM Jambi yang sekarang berada di rumah Kiai Sahlan yang pondok beliau pada hari ini lebih kurang jam 11.30 mengalami musibah kebakaran asrama putra yang telah melanda, dan sebab kebakaran itu belum diketahui secara pasti, tapi perkiraan bisa jadi dari arus pendek ataupun kebakaran disebabkan obat nyamuk karena anak-anak malam tadi belajar karena ada ujian. Nah, kami datang ke sini cuma Ustadz, Kiai, cuma ikut berbela sungkawa, kami tidak bisa buat banyak, kami mendoakan semoga Pondok Pesantren Nidaul Quran ini dipermudahkan oleh Allah segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan insya Allah ini awal dari perkembangan yang begitu yang kita harapkan untuk kedepan.
depan, masa-masa yang ke depan, mudah-mudahan pondok Nidaul Quran ini menjadi pondok kebanggaan di Kota Jambi, di seluruh provinsi Jambi. Nah, kami malam ini tidak banyak-banyak berbuat atau ada sedikit bantuan dari teman-teman. Ini ada Al-Quran, Ustaz diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tolong Ustaz ya. Kemudian ada sedikit, jangan dilihat hasil ininya, kebesaran, cuma kami ada sedikit yang bisa kami bantu, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Dan rekan-rekan, ada kita dari Pondok Pesantren Gontor, alumni 93 Kongkot, kebetulan beliau ini alumni 93 dan alumni 92 Kontri dan Kongkot, dan saya sendiri dari Kongkot atau 93, alumni 93 Pondok Pesantren Gontor. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang teringat atas kedatangan saudara kami, keluarga besar kami dari IKPM Kota Lubu Linggau, diantaranya dengan Pondok Pesantren Al Matahiriyah Ustaz Syukri, dari Pondok Pesantren Tazaka Meratara Ustaz Zulkarnain, dan dari Ustaz Najiyah Ustaz Darussalam, dan dari Ustaz Pesantren Ustaz Tursana Ustaz Ahmad Fikri, dan dari keluarga besar IKPM Jambi Ustaz Aryong Leza yang telah datang di malam ini mengungkapkan rasa simpati sekaligus mengasih sugesti kepada kami untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Quran yang baru saja mendapat musibah kebakaran Asrama Putra yang diperkirakan setengah hari tadi ludes, namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Oleh karena ketangan beliau sangat mendorong kami untuk istiqomah, untuk sabar dan kuat untuk menerima cobaan ini, dan semoga ini benar-benar hujan dari Allah SWT. Sekali lagi terima kasih atas bantuan rekan-rekan keluarga besar kami dari KPM Kota Lubuk Linggau dan dari KPM Jambi Mokili. Semoga apa yang disumbang baik material, moral dan spiritual merupakan keberkahan untuk pondok di daerah kedepannya. Pada kali ini akan kami sampaikan sekali lagi sangat-sangat terima kasih atas segala sekawan dan sekaligus sugesti bahkan sumbangsihnya. Nah, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman yang tengah malam begini meluangkan waktu dari Kota Lubuk Linggau, dari Kota Sangon datang ke kediaman kami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.